Vlogs. Sekarang kita lagi ada di cafe di Kemang. It's pokoknya kayak echo-echo gitu, you know. And di sini aku bersama Kak Yuli. And this dude again. Oh, why is it burem? How do you zoom in? Okay. Jadi sekarang kita mau syuting tapi Hema belum datang. What time is it now, Kay? Which is harusnya kita di sini jam 5.30. Sekarang jam 7, Hema belum datang. Hello. Aku di sini pewe banget. I'm gonna sleep. So I'll see you guys very very soon. Oh my lash though. Hi guys, akhirnya Nicole datang. Okay, aku lagi mau, aku melihat orangnya. Jadi habis ada yang tabrakan. Skrip aku mana ya? Skrip ya kak? Habis ada yang tabrakan. So scary. Sian. Nah, aku mau reading dulu sama Nico, sekarang kita mau syuting. Ini setnya. Set. Guys, kita reading dulu. Ada Nicole sini. Hari ini kita mau reading dulu sebelum take. Semoga lancar. Di situ. Pertama sih udah lagi, ini kan ngambil suasana ya. Sekarang kita jadi kita mau ambil shot tapi the stuff needed for that gak ada semua, jadi sekarang kita break. Dan aku lapar jadi aku mau makan. Udah makanan gak sih? Arti yang mana ya? Kita break atau enggak? Kita ambil ada satu senjata. Kamu pakai baju free. Kira aku tidur lumayan 5 menit. Enggak, enak aja. Baut, masa udah tidur? Aku pikir aku jadi break, jadi aku bisa tidur lumayan 5 menit. Benernya di baju ya? Sejak dari dulu, Caitlin Halderman pelor. Nempel molor. Dimana-mana saja aku tidur. Kok ngilang? Ternyata aku ganti baju buat scene 18 something, which I don't know what it is. Oke, ganti baju dulu guys, bye. Gila, ruangannya panas banget. Jadi aku pindah ke tempat syutingnya. It's way colder. And we don't get gila. Di luar sini lebih dingin daripada di dalam tadi. Pengap banget, it's like China. Adem banget di sini. Aku mau tidur, disitu aja deh. Nicole lagi kepanasan. Kalian melihat tangannya belang gak? Oh,
Lihat deh. Wah. Bagus sekali. Itu gara-gara Barcelona ya? Jadi kemarin Nicole habis syuting One Final Day di Barcelona. Ow. Aku mau tidur. Bye everyone. Bukan. Aku mau tidur di situ. Adem. Enggak jadi. Ini kameranya Ki guys, makanya bagus karena biasa kameraku rada-rada cacat gimana gitu. This is amazing. It shows like clear, like it's like ooh. Hey guys, aku tidur dulu. See you. Jam 10 lewat. Dan Mama Gio. Ini scene terakhir 3. Dan di scene 3 ini aku cuma tidur. Ini dia yang acting. Karena dari tadi Nicole yang istirahat, aku yang acting. Sekarang gantian aku. Bang, gua mulu yang acting. Oh, enggak. Ya bohong. Dari tadi gua mulu yang acting. Lo jadiin thumbnail nanti berketuk. Gila lu ye. Gak apa deh clickbait, jadi orang-orang pada ngeklik video gua. Terus nanti lo warnain ungu gitu. Jangan, warna merah aja biar matching kayak yes. Karicu. Ini berketuknya juga. Enggak, rambutnya yeah. Pertanyaan ini sepertinya. Enggak, ada tau berketuk yang dicat gitu. Emang ada. Cewek lagi. Ada yang rainbow. Rainbow ya. Oke okay, guys. Gue warna kuning neon. See you guys later. Aku mau tidur kayaknya. Ya tadi mau ngapain? Tapi gak jelas, jadi mending aku matiin aja. Hey guys, welcome back to my daily vlog. Today is shooting day 3. So sekarang aku mau makan dulu. Abis itu aku udah dijemput soalnya, jadi aku langsung ke lokasi. And the location is very very close. It's just right around the corner. It's not actually not that close, but okay. It's like around. Bahasa Indonesia dong, Pak. Oh iya lupa. Sekitar 5 menit dari sini. Jadi penonton nonton protes. Jadi kayak setengah jam sebelum. Actually probably 15 minutes sebelum because deket banget. Jadi aku mau makan sekarang. Mandi dulu, jadi aku keramas my hair still wet. Ada kantin ini nggak oke nih. Ah, mungkin lagi keringin. Mungkin. Beri. So, I will be right back.
udah di set sekarang. Selamat siang. So, cinta dari Starlang. Promise. Rumahnya bagus. Rumahnya bagus. Dari Jelangku. Bagus. Bagus dong ya. Yes. Oke. Okay. Wait, guys, aku mau tuh. Hey guys, jadi aku how was the makeup? Aku standby jam 3:30. Setengah 11. Dan aku baru teh jam saya berapa? Jam 4. 4:55. Aku baru teh jam 5 dan scene aku cuma satu dan dialog aku cuma hai tante, aku pacar. Sekian, terima kasih untuk berita kali ini. Jangan lupa nonton suratnya tentang salah desa bunuh diri.